بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا Apaan Ustadz ya Nanya nih Ini bagaimana hukumnya ini Mengenai buaya ini Kan kami ini orang balik papan sini kan Hmm. Jadi, ada kebetulan, ada penangkaran seperti kayak gini, dan itu pun juga ada yang dibuat sate. Apa segala, bagaimana untuk hukum masalah syariatnya gitu, Mas? Anak tanya pada antum, rasanya enak gak? Ya, kalau anak sih belum pernah coba, sih Ustaz Cuma teman-teman oh. pernah nyoba, mereka bilang I, enak iya, iya. gitu. Masya Allah, masya Allah, Nak. mau coba nih, Ustaz? Kita pengen coba, <tuh> <laughs> <tuh> tapi ya, iya. Nabi juga termasuk apa ya? firman Allah fal yang duril insanu ila ta'ami lihatlah makanan yang kalian makan mm -hmm. kemudian Nabi ketika melihat daging kadal Arab Nabi ditanya Khalid bin Walid dan, dan ibnu Abbas apa katanya ah haram apakah daging kadal Arab ini haram ya. perlu diketahui daging kadal Arab bukanlah daging biawak kadal Arab makan apa makan tanaman herbal sama makan serangga biawak makan bangkai makan ular punya cakar punya taring ya jadi, apa biawak termasuk yang diharamkan? Kaum muslimin salah memahami daging biawak diartikan seperti lahmu bin yang dia adalah daging kadal Arab. Buaya ini, eh, Nabi nggak mau makan daging biawak, kenapa? Karena kata Nabi, 'Innama Laisa bi Ardi, kaum ana Ajidu wa Daging uh, kadal Arab ini bukan dari makanan kaum saya kaum Quraisy, sehingga saya dapati diri saya ini untuk menjaga. Khawatir apa? Khawatir muntah. Khawatir nanti mencela makanan. Sebagaimana kata Abu Hurairah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi nggak pernah mencela makanan. Kalau pengen dimakan, kalau nggak ya sudah. Kata Ibnu Qayyim, kalau kita maksa makanan yang nggak kita suka, kata Ibnu Qayyim apa? Al akhtar min manafi. Bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Ya. Adapun masalah buaya, kita bicara buaya ini. buaya ini khas di Kalimantan nih, masya Allah kita lihat di belakang nih sate buaya yeah. tapi jangan tuduh kami makan sate buaya belum tentu kami tega makan buaya kalau tanya hukum ah, gimana hukumnya khilaf para ulama ini kebiasaan usahakan para tulabul ilm usahakan di antara kita kita ini bukan ulama kita hanya menukilkan kalam ulama kalau ada orang tanya bagaimana hukumnya ini adab yang pertama dari kita khilaf beda pendapat gak usah langsung bilang haram yang ini boleh jangan karena ada yang mengharamkan karena ada yang membolehkan jadi apa jadi kita bilang ikhtilaf para ulama khilaf ada yang mengharamkan jumhur mengharamkan buaya adapun madhab maliki ya diriwayatkan dari ahmad bahwasanya buaya ini termasuk yang dihalalkan ya karena dia termasuk hewan air nggak ada ilah yang disebutkan hidup di dua alam ya nggak sabit dari nabi saw jadi uh, yang berdalil mengharamkan kenapa? karena punya taring. Makan bangkai, makan ayam ya. Tapi dari keumuman dalil ya, dalil sebagaimana sabda Nabi SAW alaihi wasallam saydal bahri wa ya. Kuhalalkan bagi kalian itu apa? hasil uh, hasil melayan mereka yang dari laut. Di sana ada anjing laut. Anjing laut halal. Penyu halal singa laut halal ya karena mereka hidup di laut hidup di air begitu pula buaya ya begitu pula buaya juga sabda Nabi saw dalam riwayat dosa shalbani huwa ma wal maitatu dia ini suci nggak najis dan bahkan bangkainya hewan yang di air itu apa bisa halal bisa dimakan ini dari keumuman yang membolehkan jadi apa jangan terlalu ngotot ini haram kalau ada yang makan dicela dimaki jangan karena nggak sesuai dengan pendapatnya haram ini najis ini orang makan buaya <tuh> ya jangan karena ada yang membolehkan karena ada yang melarang ada pun fatwa lajna daimah dari keumuman dalil ya termasuk penyu termasuk buaya termasuk landa itu termasuk hewan-hewan yang ditanyakan mereka dan difatwakan oleh mereka para ulama lajna daimah bahwasanya itu termasuk yang halal walaupun punya taring tari termasuk dia yang hidup di air. Masya Allah, hati-hati makan antum itu. Ya, Ustadz Fauzan, Saudara Ustadz Fauzan, bersama kita Ustadz yang ada di balik papan nih, Masya Allah, Allah Fik, fi Ilmi, Masya Allah. Saudara Fauzan, Masya Allah sudah cukup. Masya Allah. Tinggal mungkin kita pesannya atau enggak ini. Ah, gimana Mas Zaki perlu pesan? Mas Zaki perlu pesan sudah 18 tahun nih teman iya. saya ini dari Jember, masya Allah. Saya suka Sarang Oh, suka Syatun, ya. Saya suka Syatun. Jadi nggak bilang sate kambing, bilangnya Syatun. Karena sate itu sudah kambing. Jadi kalau Syatun, kambing-kambing. Kalau sate ayam, berarti kambing ayam. Kambing ayam. Itu saja, Insya Allah, saudaraku. Uh, kaum muslimin dimanapun anda berada Alhamdulillah kita dikumpulkan dengan kuah islamiyah ya semoga rehla kita membawakan keberkahan ya untuk kami pribadi dan untuk antum semua demikian Abu Fahri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh one